Analisa USD CAD tanggal 26 Januari tahun 2022, tren pergerakan USD CAD secara umum berada dalam tren bearish. Selain itu, USD CAD juga diperkirakan masih berpotensi turun lebih lanjut. Cermati pergerakan USD CAD jika terus bertahan di bawah area resistance 1.26400, karena ada potensi USD CAD melanjutkan penurunannya ke sekitar area 1.25800. Sebaliknya waspadai jika USD CAD berbalik diperdagangkan di atas area 1.26400, karena ada potensi USD CAD berbalik bergerak bullish ke atas area 1.26802. Sekian analisa forex untuk tanggal 26 Januari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.